Kok cara mempertahankan rumah tangga yang harmonis apa balik caranya mana bisa harmonis kemang ya saling menghargai kan pertama saling menghargai jadi gue cara apa itu saling merundingan musyawarah misalnya wong wedok kenceng ngono lanang kudu kendhung. Oh. Iya, kalah kenceng kan. Salah situ emosi kudu. Iya, kendhung. Kudu diatur emosine ya. Nandani wong wedok sono demen kenceng emosi aja diterusno. Gak waktu sing keadaan wong wedok iso mundur. Oh, ngono. Kedua. Yang kedua itu mang wong lanang kudu berani tanggung jawab, menafkahi, iya, ekonomi, punya pekerjaan, mau bekerja, kerja apa ya, gak masalah. Yang penting halal. Halal, iya. Sampai luruh kertas gak apa-apa. Jadi pemulih gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Yang penting halal. Yang penting tujuannya itu ibadah. Ibadah. Iya. Sakit lah mulai kemana, tidak ibadah. Ibadah. Iya. Terus ya? Cukup ibadah kosong. Yang ketiga apa, Lek? Ketiga yang nek ngomong bener, kita iya nek gak. Saling berbohong, bisa saling membohong. Saling jujur satu sama lain. Iya. Oh, jadi jangan misalnya, disimpan kalau ada masalah. Ya misalnya bergaya, oleh sewu yang ngomong sewu. Iku sebaiknya duit dikena bojo apa disimpan separuh apa itu boleh. Apa? Iya. Jadi engko nek ana kebutuhan kayak itu bensin jaluk ya. Jaluk iya ngono. Jadi ngerti ya. Jadi salah sih kasih nyetir. Mengatur keuangan istri. Iya, marang ngono. Terutama cagae. Cagae kan mulanan. Awale. Ini manusia itu dibagi jadi telu. Lah nek manusia iku mang sing disebut uang. Nek uang itu durung ana hargane. Nek uang kuwi mang disebut uang-uangan. Lah uang-uangan durung ana manfaate. Dadi mung kita selalu mikirna dirinya sendiri, tidak berguna untuk orang lain. Warga. Itu jeneng uang-uangan. Oh. Kan manfaate nang anak bojo gak ana uang-uangan. Soal pengertiannya nang keluarga gak ana. Itu disebut uang. Langkau dah usung rumahmu, ketiban apa corongmu, ilmu ditambah, bisa jadi tiang. Bahasa itu mana tiang? Lah, bisa jadi tiang itu cagak. Bisa menguati rumah tangga mangu, tak cuma ngerti nang keluarga ni. Tiang, mana wes keluarga ni tu selalu mengadakan perdamaian, kerukunan. Jadi nanggung keluarga, kalau wedok ya api, keluarga lanang ya api, gak saling keluarga mertua. Sama, saling pokoknya saling harmonis lah, menjaga kedamaian. Nomor siji kedamaian. Dan gue nempes gue kuno dalam pengertian emang jelas duwe, baru tadi menuk manungso, gak gampang. Baru tadi manungso itu apa? Manung gali rosso. Oke. Yang mana gak ada rosa misalnya awakmu susah tadi tau gak aku aku gak sampai takut awakmu kerek-kerek nang aku nah aku emang wes dua panu gak ada rosa menungso sejati itu menungso aku adalah awakmu aku kekurangan apa gini loh aku rezeki sisa ini emang ya udah tak bantu gini loh tau gak usah dijaluki ini jenis menungso. Nggih. Terus yang keempat apa balik? Eh? Yang keempat. Keempat yang dilu. Hah? Dilu. Dilu ya apa maksudnya? Merendahkan hatimu. Merendahkan hati. Merendahkan dirimu. Oh. Jangan. Duh, merendahkan hati, merendahkan diriku ya apa? Merendahkan hati itu termasuk cara berbicara itu selalu ikut nisa. Menjadikan diri itu menghadap asal yang terhadap baik
gak rumasa pinter. Gak merasa pinter. Gak rumasa iso. Gak rumasa sobe. Gak rumasa punya. Oh. Menggerakkan diri. Itu sama pasangan ya? Suami istri ya? Sampai tanggung kabel yang ngomong. Kabel yang ngomong. Gak saling menyemoh seseorang. Oh, oke. Gak gampang, gak bisa ngerti ngomong. Terus yang terakhir? Yang memang mengadakan perdamaian. Ngalah. Jadi mengalah, bukan kalah. Tumis. Oke. Jadi bisa ngalah, berarti bisa mengadakan perdamaian. Tadi wakilnya Gusti Allah. Oh, Gusti Allah. Oke. Wajah sembahyang tidak dulu, tetap gak ada maksudnya. Oh. Nah, ada. Oke, guys. Itu tip membangun rumah tangga harmonis ya. Pak Sunari, monggo disimak, guys. Matur nuwun Pak Sunari.